Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad. Ini mau merayap kemana ini bang? Beda-beda. Ada yang mau ke Simanindo bang, hangat. Kemana lagi bang? Juga ke Penyambungan bang. Ke Penyambungan. Muara Mais. Iya bang. Iya. Jam berapa rencana berangkat merayap bang? Bentar-bentar lagi bang ya. Iya. Habis maghrib bang ya. Ini dari Mandailing Natal semua ini bang. Iya. Tuan rumah bang ya. Iya. Kampungnya Syekh Mustafa Husain Nasution ya. Iya. Pendiri pesantren tertua dan terbesar di Pulau Sumatera ya, bahkan terbesar di Indonesia ya. Mudah-mudahan nanti menjadi generasi penerus ayahanda Syekh ya. Kelas berapa? Kelas 7 ya. 7 berapa? Beda-beda bang. Ini 7 berapa? 74. Siapa wali kelas kita? Ayah Darman. Abang ini? 714. Siapa wali kelas kita? Ayah Ahlan. Abang ini? 76. Siapa wali kelas kita? Ayah Ginda Siregar. Abang ini? 7? 12. Siapa wali kelas kita? Ayah Asrin. Abang ini? 714. Siapa wali kelas kita? Ayah Halan. Abang ini? 78. Siapa wali kelas kita? Ayah Handa Bahuddin. Abang yang satu lagi? 7 berapa? 710. Siapa wali kelas kita? Ayah Adnan ya. Kelas 7 semua berarti ya? Iya bang. Di mana kampungnya bang? Utara aja. Siapa namanya bang? Muhammad Alawi ya? Kampungnya almarhumah ayah Umar itu ya? Iya benar bang. Mudah-mudahan nanti menjadi generasi penerus almarhumah ayah Anda Umar ya. Siapa tadi namanya? Muhammad Alawi ya. Abang ini siapa namanya bang? Rajab Halomon. Di mana kampungnya bang? Simaninggir. Mudah-mudahan nanti menjadi penerus ayah Anda Mukmin Hasibuan ya. Amin. Satu kampung ya. Iya. Abang ini bang, siapa namanya bang? Iya, dari mana kampungnya bang? Tempatan Lingga Bawi bang ya. Abang ini bang? Iya, siapa namanya bang? Siapa? Di mana kampungnya bang? Panti ya. Abang ini bang? Muhadim Sani. Di mana kampungnya bang? Penyambungan ya. Abang ini bang? Rahmat Muhaimin ya. Di mana kampungnya bang? Bangun Purwong ya. Kampungnya Ayah Ridwan ya. Oh anaknya juga. Ini anaknya. Oh anaknya. Anaknya ayahanda guru Ayah Ridwan ya. Guru pesantren Mustofa Purwabaru ya. Mudah-mudahan juga nanti menjadi generasi penerus ayahanda guru ya. Amin. Siapa namanya bang? Bayu Lubis ya. Marga Lubis. Dari mana kampungnya bang? Moramais Jambur ya. Tempatnya Syekh Abdul Wahab ya. Pendiri pesantren Mustofa, pendiri pesantren Darul Ulum ya. Yang sekolah sekarang di pesantren Mustofa yang baru ya. Oke ya. Mudah-mudahan nanti selamat sampai tujuan bang ya. Ada enggak bang syair kalau kelas 7 kitab kuning yang bisa disairkan dulu? Banyak alumni-alumni yang rindu syair-syair Mustofa ini bang. Mana tahu bisa mengobati rindu para alumni kan begitu ya. Oke bang, silahkan bang. Oke silahkan bang. Wafarraju anmu tadud zawahiri kawat'imut narin makanat zawahiri linuktatin kabar in au kamali tamyizin au sukhriyat in ijhari au ahsin al-a'wa wa zuhuri wa manat linuhdati tamsi nikallahu samad wa qasdu isti'atafi wal irhabi نحو الأمير واقف بالباب ومن باب المقتدى صرف المراد
Oke, luar biasa ya. Itu syair kitab apa itu, Bang? Syair kitab Balagoh. Balagoh ya, yang mengajarkan Balagoh siapa, Bang? Ayahanda Mahadi. Bang. Ayahanda Mahadi, guru pesantren Mustofa Buyah dari Makadolok ya. Iya. Kalau boleh tahu sekarang ini siapa saja nama-nama ayah guru kita yang mengajar di kelas 7, Bang? Ada 25, Bang. Ada 25. Kan dari pertama sekali pesantren Mustofa berdiri sampai sekarang kan beda-beda gurunya ya. Kalau boleh tahu tahun ajar ini siapa saja yang mengajar, Bang? Ayah apa saja? Ya, Asari Aman. Ya, siapa lagi, Bang? Dari Sipolo-Polo, Bang. Ya. Ayahanda Suhaimi. Ya. Dari Sipolo-Polo juga, Bang. Siapa lagi, Bang? Ayah Syukri, Bang. Iya. Iya. Darman, Bang. Iya. Iya. Ayah Baginda Rajo. Iya, siapa lagi? Ayah Harda Billy ya. Siapa lagi? Mungkin itu aja lah, Bang, tambahan Mustofa kelas 7 yang baru, Bang. Ya, itu yang baru ya. Kalau yang lama-lama siapa? Oh, yang lama Mahadi, Bang. Ayah Mahadi. Ayah Harda. Ayah Pasaribu. Ayah Nurdin. Ayah Ali Basa. Ayah Bahuddin. Ayah Jakfar. Ayah Darwis. Ayah Sahrul. Ayah Husain Amir. Siapa lagi? Ayah HBD ya. Siapa lagi? Ayah Hasan, Ayah Alwin. Ayah Mulkan. Ayah Habib. Ayah Ahlan. Ayah Asrin. Ayah Adenan. Ayah Ginda Siregar. Ayah Nurhan. Siapa lagi? Udah ya. Bisa gak dicontohkan syair Ayah Hasan? Banyak yang rindu ini dengan syair Ayah Hasan Basri Lewis. Apakah syair kitab kuning? Apakah syair motor sampah Gultri Pekanbaru? Atau apalah? Yang penting syairnya Ayah Hasan. Syair kitab kuningnya juga boleh, syair motor sampagul juga boleh, ALS. Pantun. Oke, pantunnya lah, silakan. Kalau pelajarannya, Bang, masih sedikit, Bang. Jadi karena ya baru masuk gitu ya. Oke, kelas 7. Oke, silakan dibuat pantunnya dulu. Pantun Ayah Hasan. Luar biasa ya. Itu syair yang sangat dirindukan oleh alumni Mustofa Buyah ya. Nanti kalau sudah tamat kita juga pasti merindukannya ya. Ini kelas 7 ini setelah tamat dari Mustofa Buyah mau menyambung kuliah kemana lagi nih? Ada ke Timur Tengah rencana? Banyak, Bang. Banyak, mudah-mudahan doakanlah, Bang. Iya, amin. Kami doakan mudah-mudahan tercapai cita-citanya ya. Amin. Ada enggak doa yang ingin disampaikan atau diucapkan kepada ayah guru kita yang sudah meninggal duluan? Ya, silakan dibacakan dulu doanya, kan sudah banyak guru-guru kita yang meninggal. Ya, bahasa Indonesia pun nggak apa-apa, silakan. Ya, silakan didoakan dulu ayah kita. Amin. Amin. Dan semoga ilmu yang disampaikan oleh ayah kita bermanfaat. Amin. Dapat dilabat ceramahkan. Dan semoga penerusnya makin bertambah. Amin. Amin. Takbir. Allahu Akbar. Ayah-ayah guru kita kan, Bang, sudah mengajari kita dari kelas 1 sampai kelas 7. Iya. Tidak terasa abang-abang ini akan tamat ini. Iya, kelas 7. Tinggal satu semester lagi, enggak terasa akan menjadi alumni pesantren Mustofa Buyah Purwobaru.
Ayah guru kita sudah mengajari kita dari alif sampai ya, ya, dari A sampai Z. Ada nggak ucapan terima kasih kepada ayah guru kita yang sudah mengajarkan kita ilmu yang sudah sangat banyak itu, Bang? Silakan diucapkan, Bang. Mana tahu ayah guru kita mendengar, Bang. Oke, silakan, Bang. Oke, silakan, Bang, disampaikan. Amin. Kita sampai hari ini bisa belajar sampai di kelas 7 tidak terlepas dari perjuangan orang tua mencari nafkah di kampung, kan itu. Sebentar lagi pulang libur merayap, kan akan bertemu dengan orang tua, dengan ayah ibu di kampung. Bisa nggak, Bang, diucapkan ucapan terima kasih kepada orang tua yang sudah menyekolahkan kita di Pesantren Mustofa Pulau Baru hingga kita mengenal ilmu agama, dan doa untuk orang tua kita. Silahkan, Bang. Untuk orang tua, Bang. Silakan, Bang. Kepada orang tua kami, ayah ibu dan kakak, kami lingkungkan di kampung halaman masing-masing. Dan sangat berterima kasih telah mendidik, telah membelanjai kami dan menyekolahkan kami ke Pondok Pesantren. Allah membalasnya dengan sebaik-baik balasan, dan kami pun bisa menjadi orang yang sukses. Amin. Oke, Bang, kami doakan semoga abang-abang kelas 7 ini lulus dengan baik di Pesantren Mustofa Pulau Baru dan menjadi alumni Pesantren Mustofa Baru, menjadi generasi penerus ayah guru kita, dan tercapai cita-citanya di masa depan. Amin. Oke, Bang, mudah-mudahan video ini bermanfaat dan bisa menginspirasi banyak orang, dan semakin banyak orang yang sekolah di Pesantren Mustofa Pulau Baru. Pesantren yang sangat luar biasa ini, ya, yang sudah banyak mencetak kader-kader agama dan kader-kader bangsa dan negara, ya. Dan alumninya sudah tersebar di dalam negeri dan di luar negeri, Bang, ya. Oke, Bang, terima kasih. Salam sama orang tua di kampung, ya, yang sebentar lagi mau merayap. Semoga selamat sampai tujuan dan tidak ada kendala, Bang, ya. Oke, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.